Oke guys, ini dia ya, rakitan ATV kita nomor 2 ya. Jadi kemarin tuh ceritanya kita itu jalan-jalan ke Pasar Loak ya, Comboran ya. Jadi kita menemukan sasis ATV ya yang sudah nggak terpakai sih. Jadi ini mini ATV guys. Jadi kita pakai spare part yang mungkin kita bisa manfaatkan atau didaur ulang kembali ya. Ini dudukan skok depan, dan skoknya ini kita memakai skok BMX guys, sepeda gunung BMX ya. Ini ya. Untuk tarotnya ini kita memakai aslinya ya, aslinya punya ATV ya, mini ATV sih. Seperti ini ya. Dan ini joinnya kita memakai punya mobil hijet. Untuk kerangkanya sendiri kita membuat dari besi pipa ya, pipa gas ini ya. Yang ketebalannya 1,4 mili ya. Seperti ini ya. Dan ini sudah kita cat seperti ini guys. Nah, bisa diperhatikan ya. Ini dia guys. Jadi untuk sasisnya ini kita buat sendiri ya. Next untuk mesinnya nanti kita memakai mesin Suprafit guys ya. Jadi saat ini mesinnya masih kita perbaiki ya, jadi belum bisa memasang ya. Sementara kita videokan sasisnya dulu guys ya. Untuk mesinnya kita nanti membuat part 2 ya. Ini sementara guys 50% sih. Oke guys, seperti ini guys ya, sasis belakang ini ya. Oke, ini dia guys ya, ini arm belakang guys ya. Ini kita tetap memakai punya aslinya mini ATV guys, seperti ini ya. Tinggal memasang aja ya, langsung saja kita pasang guys. Dan ini skok ya, skok sepeda BMX ya, seperti ini ya. Oke guys, ini langsung saja ya kita pasang guys ya. Oke guys. Oke guys, ini dia ya as belakangnya ya. Bisa diperhatikan ini disknya kita memakai sepeda BMX lagi ya. Seperti ini guys. Woi, terbalik atau enggak apa. Seperti ini guys. Oke ya, setelah kita pasang semua guys, seperti ini ya jadinya ya, kira-kira ya. Jadi ini perpaduan dua alat ya menjadi satu ya. Jadi sepeda BMX dan bekas kerangka mini ATV ya yang sudah tidak terpakai, kita buat seperti ini. Untuk ini setirnya ini kita memakai sepeda BMX guys. Jadi sudah kita pasang ini ya, holder ini ya. Untuk bagian ini bannya ini kita memakai punya aslinya punya ATV guys ya. Dan ini joinnya masih berfungsi dengan baik guys. Ini bagian belakangnya seperti ini guys ya. Ini untuk step awal ya. Nanti kita mau membuat video part 2 ya guys ya, setelah jadinya ini guys ya. Seperti ini guys ya, cukup simple ya. Dan untuk aksesoris ya, seperti sayap atau apanya, nanti kita memakai punya motor lain guys ya. Dan ini saya dasinya memakai motor
Jupiter ya guys ya. Kita nanti rencana kita pakai ke depan seperti ini guys ya. Oke guys, terima kasih untuk yang sudah menonton guys ya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini guys ya. Dan semoga video ini bermanfaat guys ya. Dan sampai jumpa guys.